Okey, kita tengok latihan kendiri 5.7 ya. Nombor 5, rakyat sebelah menunjukkan graf bagi satu tabaran binomia dengan pemboleh ubah rawak di skrip X. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Yeah. So, nilai yang mungkin ni mungkin 0, 1, 2. Nyatakan semua sebutan yang mungkin. Yeah. So, maksudnya nilai X dia adalah, so kita biasa tulis dalam tata cara set ya, iaitu bentukkan ini dia 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Tu dia kemungkinan dia. Untuk soalan B, cari nilai M bagi graf tersebut. So M ni adalah ni tepi ni, dia punya probability dia. So so mestilah kita tambahkan ya, kalau probability untuk semua-semua ni ya. Jadi kalau kita tambah semua probability itu kebangkalian untuk ketika X sama dengan kosong tambahkan semua kita tambahkan dengan probability ketika X sama juga dengan 1 tambah dengan P untuk yang 2. Dia mesti dapat 1 so kebangkalian untuk semua ni dia mesti dapat 1. Jadi kita tambahlah probability untuk kosong adalah 1/4m. 1/4m ditambahkan ketika 1 dia adalah 1/9 dan 2m 3 2M so ini mesti 1 itu dia so kita just tambah je lah dekat calculator. So tambahkan M dulu, iaitu 1/4 kita tambahkan dengan 1/M tambahkan 1 tambahkan 2. So kita dapat 3 1/4m. Ok, nombor pula yang kita ada kat sini kita ada 1/9 dan kita tambahkan dengan 5/36 dan kita tambahkan dengan 1/36. So sini kita dapat 5/18. Ok, 5/18 ni tak apalah kita tulis 5/18 sama dengan 1. So yang ni pergi sebelah akan jadi tolak. Kita dapatlah 3 1/4 M sama dengan 1 tolak dengan 5 per ni So 1 tolakkan dengan answer, kita akan dapatlah 13/18. Ok, so dapatlah nilai M kita adalah ini pergi ke sebelah jadi divide So kita bahagikan dengan so answer tadi belum lagi So answer tadi kita bahagikan dengan 3 1/4 3 1/4. So kita akan dapatlah 2/9. Okey, itu dia nilai M.
Dan seterusnya kita carikan peratus bagi probability untuk x greater than or equal to 2. So maksudnya inilah 2 atau lebih. Maksudnya 2 pun termasuk. Jadi kita tambahlah m, kita dah tahu m adalah ni. Jadi kita carilah semua nilai-nilai yang melebihi 2 ni, iaitu probability untuk x 2 pun termasuk, kita tambahkan dengan probability untuk x 3 dan probability untuk x, dia ada 5 berarti untuk x 4 dan satu lagi probability untuk x 5. So bila nak cari peratus, kita perkan dengan sampel semua 1 dan kita darabkan dengan 100%. Itu dia, kita nak peratus So kita just campur je lah. Probability untuk 2, kita ada M tadi adalah 2/9. So yang 2 adalah 2/9. Kita tambahkan dengan untuk 3. 3 adalah sini 2/9 kali dengan 2. 2 kali dengan 2/9 dapat 4/9. Okay. And then probability ketiga 4. Ketiga 4, 5/36. Dan ketiga 5 adalah 1/36. Semua ni dan kita darabkan dengan 100%. Okay, so kita kira lah okay, 2/9 ada kebetulan, tambahkan dengan 4/9, tambahkan dengan 5/36, tambahkan dengan 1/36. So kita akan dapat 5/6. So kita darab dia dengan 100. Kita ambil dalam desimal lah, sebab dalam selalunya taburan Benjamin ni biasa dalam pecahan, dalam perpuluhan. So kita just tukar je lah, shift, kita tekan ni je, kita dapatlah 83.33%. Tu je, boleh ikut tu ya. Dia sebenarnya mudah aja kalau kita nak, kita faham So okay lah, agak boleh mantu tu. Kita jumpa lagi.